بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Salawatu Rabbi wa ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman kathiru wa ba'd. Ma'ashir al-Muslimin ibadallah. Kembali di malam hari ini kita membaca usul salasah yang ditulis oleh al-Syeikh al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab al-Tamimi al-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada ucapan pensyarah dari risalah ini, yani al al-Ma'ali soleh al-Fawzan hafizullah ta'ala, berkaitan dengan dalil yang dibawakan oleh Al Imam Muhammad At-Tamimi tentang apa yang disebutkan oleh beliau bahwa la malakun muqarrabun wala Nabiun mursal. Bahwa oh Allah tidak an anallaha la yardha an yushraka ma'ahu ahadun gairu fi ibadati. Sesungguhnya Allah tidak ridho disekutukan bersamanya siapapun selain dalam hal peribadatan. Tidak malaikat yang didekatkan dan tidak nabi yang diutus. Tidak pula nabi yang diutus. Dan dalilnya adalah wa annal masajidalillahi falatad'u ma'allahi ahad. Ayat ini dijelaskan secara rinci oleh Asyik Al-Fauzan, taala. Dan kita masih menukilkan ucapan-ucapan beliau yang tentunya akan terasa lebih bermanfaat disebabkan berkaitan dengan Masjid Allah. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah mendapatkan penjelasan tentang falatad'u ma'allahiyah. Falatad'u. Jangan. Atau ya janganlah kalian menyeru bersama Allah. Sesuatu apapun atau siapapun. Dan sudah lewat penjelasan kita. Bahwa. Tidak ada orang yang berhak. Untuk bisa mengabulkan untuk kita sambat, untuk kita seru, untuk kita berharap memohon kepadanya agar kita diberikan keselamatan, diberikan keberkahan, diberikan perkara-perkara yang makhluk tidak mampu untuk melakukannya. Karena itu adalah merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Muslim ma muslimin ibadah Allah. Inilah yang mesti kita pahami bersama. Kemudian kalimat wa annal masajida yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi sebagai dalil kembali oleh beliau Syekh Fauzan dijelaskan. Kata beliau rahimahullah taala, hafizallahu taala, wa annal masajida lillahi maka sesungguhnya masjid-masjid itu bagi Allah. Yajibu Wajib seseorang membangun masjid dengan niat yang ikhlas. Layakunul Inbana'iha Mimba iha tidak boleh meniatkan untuk membangun masjid dalam rangka untuk dilihat oleh manusia, dipandang oleh manusia. Masjidnya mewah, masjidnya besar. Dan ini yang banyak kita dapati di tengah-tengah kaum muslimin. Sampai-sampai rela untuk mendapatkannya itu dengan cara-cara yang tidak pantas. Walaupun di sekitar kita perkara yang ini tidak biasa. Apa? Nyadong di pinggir jalan. Atau keliling masuk-masuk kampung. mungkin anggapannya itu kan bagus untuk memancing orang atau menyuruh orang untuk sedekah. Dan Jangan sampai membangun masjid dengan cara-cara seperti itu. Ada istilah-istilah yang sering disebutkan. Apakah dengan istilah tasawul meminta-minta? Karena itu sifatnya merendahkan. Lebih-lebih di pinggir jalan. Ya yang lewatkan bukan muslimin saja. Ada orang-orang luar -orang Islam. Oh, kayak gini, umat Islam. Kenapa? Karena yang dituntut masjidnya itu adalah masjid yang mewah, yang besar, yang kelihatannya megah. Bagaimana kita yang dimaukan dari syarikatnya agar orang sederhana. Dulu Rasulullah SAW membangun masjid dengan cara yang sederhana yang sekarang saja masjid Nabawi. Masya Allah. Ya karena memang pemerintah yang membangun. Pemerintah yang bangun, yang materialnya itu tidak dijual di tempat umum. Kalau marmernya yang lantainya itu marmer, ini kita nyari marmer yang kayak di Masjid Nabawi atau al Haram nggak ada. Termasuk soundnya. Makanya kita merasa kalau salat di sana itu imam tuh kayak di sebelah kita. Suaranya jelas, cernih, nggak ada ceritanya noise, denging, ngejerit-jerit, nggak ada ceritanya dibiayai oleh negara. Dikatakan syarif, iya. hadimul Haramai. Haramai. Ini, ini pem, ya, hadimul haramain. Khadimul haramain ini, yakni pem, apa, uh, penjaga dua tempat suci. Membiayai semuanya. Nah, kalau kita tidak mampu pikir yang masjid yang sederhana dalam rangka untuk di sana orang beribadah, di sana orang untuk mendekatkan diri kepada Allah sholat, kan perlu nyaman, ya bolehlah nyaman, tapi tidak harus dengan cara berlebih-lebihan. Masya Allah, masjid di kampung, kaya di istana, Lampungnya sekian ratus. Nah, hanya karena masjid desa sebelah mega panas kita harus bikin yang megah lagi dengan cara seperti itu Allah musta'an nah ini penting untuk siapapun yang mau membangun masjid Syekh memberikan penjelasan yajib atas seseorang untuk membangun masjid diniatkan dalam rangka ikhlasulillah tidak dalam rangka untuk mendapatkan ujian apa pandangan dari manusia wasomah atau ingin didengar manusia oh di masjidnya kampung mana besar bagi ingin didengar berlomba-lomba dalam rangka untuk seperti itu. karena kita takut dengan apa yang diisyaratkan oleh Nabi kita Wasallam bahwa setelah di antara tanda-tanda akhir zaman adalah masjiduhum Amirat, masjid-masjidnya itu amir. mega. Akan tetapi korban huda kosong dari petunjuk kosong dari bimbingan yang ada orang-orang yang sudah sepuh jalannya udah bungkuk-bungkuk udah diseret-seret mana anak-anak mudanya mana anak-anaknya yang belajar di pojok sana sekian puluh orang ada sebelas orang ada sekian orang untuk belajar yang ini belajar uh, tajwid ini belajar uh, bacaan Al-Qur'an, ini belajar yang lainnya nggak ada sepi Masjid-masjid kita sekarang sekarang sepi. Tidak di kota, tidak di kampung, sama aja. Tapi urusan mau membangunnya luar biasa. Saya mau membangun, membuat buat orang mati itu apa? Jenenge, katil. Kalau di kampung kita dulu, katil kan sekarang enggak yang sudah jadi ya. Sekarang sih sudah dari stainless perman, dolunya oh, kalau ada yang meninggal kabupaten, Buku orang pada datang, bikin dari payut, bambu, bambu, rame pada sana-sana bikin, suruh masuk, enggak mau, enggak ada yang mau. Suruh masuk, enggak nah, ada yang mau. Tapi lah bikin, nah, bikin masjid sekarang kayak gitu, senang membangun-bangun sampai tidak kenal waktu, waktu sholat di masjidnya hilang sudah, tidak ada sholat, bangun masjid semangat luar biasa. Sudah jadi, melepas dada yang bisa. tidak ada yang ini. Fakta ini, kalau kaum Muslimin saat ini terjadi di tengah-tengah kita, dengan mata kepala sendiri, kita bisa melihatnya seperti itu. Kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. kosong dari zikrullah sebagaimana uh, apa yang banyak kita dapatkan dari asar-asar orang-orang terdahulu sebelum kita kata Syekh Fauzan taala al masajid tubna lil ibadah yang namanya masjid itu dibangun untuk Beribadah kepada Allah. Wataqunu niyat fiha. Maka menjadikan niat padanya. khalisatan Lillah. Ikhlas. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tubna min kasabi tayyib. Juga dibangun. Dari usaha yang baik. La tubna min kasabin haram. Tidak dibangun dari hasil usaha yang haram. Lagi ramai pencucian uang. Eh, pencucian uangnya tidak dibelikan rumah, tidak dibelikan yakni mobil mewah apa dibangunkan masjid, dibangunkan pondok, dibangunkan rumah sakit. Akhirnya ketika terjadi kasus, rumah sakitnya disegel, pesantrennya disegel jadi barang bukti. Nanti masjidnya disegel jadi barang bukti. Allah musta'an malu. Gitu. Akhirnya yang diprotoli buat Islam, doliak Islam dengan cara-cara seperti itu. Akhirnya muncul ini karena memang anu untuk tujuan-tujuan politis. Lebih baik pemimpin kafir yang bersih daripada pemimpin muslim yang koruptor. Seakan akan dibenarkan terutama orang-orang Islam liberal. Orang-orang yang memang dasarnya benci kepada Islam dapat senjata, dapat amunisi. Nih, kalian semuanya Ya subhanallah yang melakukan segerintil banyak orang-orang yang baik tapi itu tadi Demikianlah ma'asyarul muslimin imbadallah. Makanya kita hati-hati jangan terlalu bernafsu untuk ingin bangun masjid, datang ke sana kemarin proposalnya hampir setiap instansi, proposal 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 proposal. Ternyata bangun masjid ternyata kecipratan dana-dana seperti itu. Apalagi memang ada mediatornya yang urusannya ke sana. Eh, nah, apa? Masjid. Mana? Anggaran. Bisa cair. Berapa ini cairnya? Ya, cairnya sih 200. Tapi, ah, <laughs> banyak embel-embelnya. Implik-impliknya. Banyak implikasinya. Akhirnya gimana? Turunnya 150. Itu pun termin karena pengen bangun masjid akhirnya main. Ada tidak Ada yang seperti itu banyak. Kenapa? Semangat bernafsu ingin membangun masjid dengan cara-cara seperti itu. Sederhana. Bisa pendasi dulu, pendasi. Atasnya sudah terpal dulu. Boleh tidak salat di situ? Boleh. Tidak ada larangan. Nanti terus bertahap. Rasulullah SAW dulu di Aula membangunnya dari pelepah kurma, dari tiang-tiangnya, dari batang-batang pohon kurma. Sederhana. Kalau hujan, ya kehujanan. Kita hadis berkaitan dengan masalah Arab Budwi datang. Ya Rasulullah, Binasa. Ada apa? para Panas, musim panas. Peceklik. Kemarau yang panjang. Rasul berdoa di mimbaring Allahumma gizna, Allahumma gizna, Allahumma agisna. Disebutkan dalam berita yang saya itu, tiba-tiba kami mendapati pendung yang gelap, kemudian turun hujan, sampai kami mendapati Rasulullah SAW kebasahan. Masa ketika bukan lari. Demikian riwayat yang menunjukkan bahwa masjid Rasulullah SAW sederhana. Nah, <tuh> Jadi kita harus bangun masjid kayak gitu semuanya. Ya tidak. Artinya mampu kita melakukan seperti itu, lakukan. Jangan kemudian ketika membangun masjid, kita hanya tujuan-tujuan yang sifatnya untuk bermegah mega Harus dengan cara-cara yang baik. Kata Syekh, jangan membangun masjid dengan cara-cara yang haram, yakni dari hasil usaha yang haram. Dapat togel. 5 miliar. Bangun masjid separoh mudah-mudahan apa e, terhapus dosa-dosa lah bukan separoh seperti itu atau dapat sesuatu yang haram dari judi dari riba dan lain sebagainya Masih tidak boleh yang seperti di anahalillah disebabkan membangun masjid itu karena Allah bukan karena manusia ingin dipandang manusia oh maksudnya bagus ingin didengar manusia. Waduh katanya masjid Anda hebat. Bukan seperti itu. Tujuannya karena Allah Subhanahu Wa Taala di sana untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau memaksakan diri agar yang penting bisa bangun masjid lah ada masalahnya. Betul ada masalahnya. Tapi ujung-ujungnya akan merugikan bagi pelakunya. Kenapa? Inna Allah Ta'ala Sesungguhnya oh Allah maha baik. Tidak diterima kecuali yang baik-baik. Hasil usaha yang tidak baik. Walaupun dibuat untuk ibadah. Maka tetap tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak ustadznya Allah saja. Bisa menjustifikasi ini diterima atau tidak. Loh? No. Terus dalil-dalil buat apa? Hadis-hadis yang datang dari Nabi kita buat apa? Sebagai warning agar kita membangun itu harus hati-hati. Bukan karena ada kesempatan ini proyek untuk kita bangun. Bangun. Banyak yang seperti itu. Tidak harus dengan cara-cara yang meminta minta. Harus dengan cara-cara yang bermartabat ketika kita membangun masjid seperti itu. Masyarakat muslim ini. Badawan. Maka kata Syekh, Wattubnal masajid minafakotin halal, makan membangun masjid dari cara-cara yang halal. Yang tujuannya adalah dalam rangka untuk mendapatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. La yuridu min banaihi madahan minan nas. tidak ada keinginan untuk membangunnya itu madahan minannas pujian-pujian dari manusia atau nanti kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala masjid tidak dipakai dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tapi masjidnya dalam rangka untuk perkara-perkara yang manusia lalai manusia tidak mendekatkan diri kepada Allah bahkan tren beberapa bulan belakangan ini masjid dijadikan tempat untuk uh, area yakni penampilan musik apakah musiknya itu musik yang memang sifatnya modern atau musik tradisional 11 12 kegiringan marawis ya. Waduh, hampir setiap dia karena kan masjid itu hanya untuk itu. Ini kan dalam rangka pengantar untuk pengajian. Pengajiannya paling 10-20 menit, tapi yang berjam-jamnya itu penyanyi-penyanyi yang tampil. Saya katakan kenapa yang dikatakan itu penyanyi-penyanyi? Karena ternyata setelah populer di masjid-masjid, grup-grup musik ini dipanggil untuk hajatan-hajatan. Sekarang orang tidak lagi hajatannya dengan keyboard atau apa itu organ tunggal. Mungkin sudah malas, sudah mau panggilnya, ya ganti. Apa bedanya? Nyanyi. Hanya yang ini nyanyinya pakai bahasa Arab, yang ini hanya pakai bahasa Indonesia. Yang ini dianggapnya memuji-muji Rasul dengan cara-cara yang berlebihan, yang ini dengan cara-cara yang biasa. Maka barakallahu fikum, ini sudah tren dan orang menganggapnya diam. Kenapa? Ini musik Islami. Oh, kalau sudah islami, selesai semuanya seakan-akan tidak ada. Protes tidak ada kritikan. Kenapa? Ini kan musik islami. Musik islami, tidak ada bedanya. Yang ini goyang-goyang, yang sana pun goyang-goyang. Allah musta'an. Lihat betapa hebatnya syaitan menipu kita semuanya tanpa sadar sudah anti yang kayak gitu bukan anti yang memang faktanya seperti itu sudah seakan-akan biasa yang hmm, dasarnya lihat bagaimana sebenarnya yang dimaukan dari syariat ini ketika seseorang untuk memakmurkan masjid Allah sebutkan dalam Al-Qur'an maka nalil musyrikin tidak boleh bagi orang-orang musyrikin an yakmuru masajidallah untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Kenapa dikatakan di sini tidak boleh orang-orang musyrikin? Bagaimana mungkin seorang yang berkeyakinan bahwa ada selain Allah yang bisa mengabulkan doa? Ada selain Allah yang bisa memberikan keberkahan? ada selain Allah yang bisa mendengar doa-doanya dan mengistijabah doa-doanya. Bagaimana dia akan bisa memakmurkan masjid? Sebagaimana apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata kelakuannya seperti itu. Maka yang ada masjid akan dijadikan arena kesyirikan sehingga awalnya boleh untuk menguburkan para tokoh-tokoh agamanya di sekitaran masjid. Tapi giliran tokoh utamanya maka bukan di sekitaran masjid lagi, di dalam masjid. Ini akibat dari orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang musyrikin. Akidahnya akidah musyrikin. Maka tidak boleh itu dilakukan. Dan itu banyak terjadi. Dari masa ke masa terus terjadi. Nah, Barakallahu fikum. Maka kita hendaknya mesti hati-hati. Ada bukti Ustaz? Bukan bukti lagi. Rasul sudah mengingatkan. Dari awal Rasulullah SAW sudah mengingatkan. Lanatullah alal yahud wa nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida. Lanat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid para ulama kami kata Rasulullah SAW seperti nabinya pada Bani Israel ada riwayat seperti disebutkan oleh beberapa para ulama berkaitan dengan masalah uh, penisbuatan ini kepada ucapan Nabi kita Alaihissalam. Maka mereka menganggap bahwa ulama-ulama kami itu layak untuk dikuburkan di masjid. mengerikan karena mengikuti orang-orang Yahudi seperti itu. Orang-orang Nasrani seperti itu. Mereka kebiasaan seperti kalau ada tokoh-tokoh alimnya meninggal, maka mereka dikuburkan di biaranya. Dikuburkan di tempat-tempat ibadahnya, di sinagog-sinagognya. Akhirnya mereka meratap di sana, meminta di sana, memohon di sana. Dan itu terjadi pada kaum muslimin. Lihat tempat-tempat yang dikeramatkan, senantiasa ujung-ujungnya kuburan. Tidak ada satu jengkal pun di muka bumi di negeri kita ini, tempat-tempat yang di sana dikeramatkan, mesti di sana ada kuburan orang saleh, ada kuburan aulia Allah. Paling tidak bekas-bekasnya, bahasanya apa? Petilasan. Petilasan, Bayangkan kalau makam Ibrahim ada di tempat kita ini, selesai sudah, lewat yang lain. Iya. Makam Ibrahim, makam itu tempat dulu Nabi Ibrahim membangun, membangun Betullah. Ada bekasnya. Kalau dibiarkan disembah itu tempat, maka dijaga oleh polisi syariat di sana. Teragak. Haram kemarin cerita saya nyampaikan masalah hampir seperti ini. Menceritakan pengalamannya waktu ibadah haji. <coughs> Di sana itu saat katanya ada yang namanya bukit bukit magnet. Kalau saya belum pernah ke sana. Tapi ya, saya dari, bukit, magnet. jadi memang benda-benda itu bisa seperti magnet. <coughs> seperti magnet. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya ajaib lah orang menyimpan hmm, apa bisa geser dan lain sebagainya. Itu tempat sebenarnya nyaman untuk duduk-duduk, uh, kemah dan lain sebagainya. Belakangan datang dari beberapa negara termasuk negeri kita. Di situ bikin sesajen, di situ bu bikin macam-macam. Akhirnya diusirin oleh mereka. Mesti kayak gitu. Amalan-amalan seperti terjadi disebabkan memang sudah ada keyakinan-keyakinan batil yang ditanamkan. Yang sudah mengurat akar. Dan ini menjadi PR buat kita semuanya, kaum muslimin. Untuk sama-sama. Tidak mungkin hanya da'i saja, tapi kita semuanya. Barakallahu Makanya orang-orang musyrikin akan tidak bisa. Kata kata Allah subhanahu wa ta'ala, oleh musyrikinah. Maka tidak boleh bagi orang-orang musyrikin untuk memakmurkan masjid. Kemudian di ayat berikutnya dalam surat At-Tawbah Allah menyebutkan. Innama ya'muru masajid Allahi man amana wal akhir. Wa Dan seterusnya. Innama ya'muru Sesungguhnya eh, yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah man amanabillah yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir bahwa oh, mereka akan dibangkitkan, mereka akan dikumpulkan, mereka akan dimintai pertanggungjawabannya dan kita akan berdiri hadapan Allah secara sendiri. Dimintai tidak bisa megang megang yang lain atau mengganduli yang lain atau mengikuti yang lain. Saya ikut Ustadz Fulan, saya ikut Syekh Fulan, saya ikut tidak. sendiri. Masing-masing kita akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itulah orang-orang yang memaruhkan masjid akan seperti itu. Orang yang menegakkan sholat. Orang yang menegakkan sholat. Ini tidak mungkin orang yang memamurkan masjid itu adalah orang-orang yang tidak menegakkan sholat. Banyak terjadi masjid seperti itu kan. Masjidnya besar, BKM-nya fullan. Di mana BKM-nya? Di Jakarta. Hah? Di Jakarta? Di sini? Iya tinggal sehari-hari malah. Di Jakarta. Ya subhanallah. Jadi gimana masjidnya? Iya ya, masjidnya ada yang ngurus. Oh jadi ngurus masjid pakai remote control gitu. Jarak jauh. Anda bisa yang ngurus masjid itu yang tahu keadaan masjid. Mana kebutuhan masjid. Apa yang dibutuhkan masjid. Pernah saya di satu masjid. Suara anunya pemiknya sampai capek. Ini gimana sih bilang. Anu Ustaz. Itu ada di luar kota. Oh gitu. Subhanallah. Pantes. Segala sesuatunya harus disposisi ketua DKI, ketua DKI di luar kota. Yang gak ngerti masjid. Walhamdulillah, di tempat kita tidak demikian. Ada yang ngurusi, ada yang ini di tempat lain. Jangan sampai itu terjadi, masyur muslimin ini, Pak Karena yang mengurus masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhir. Menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Tidak mungkin orang yang memahmurkan masjid itu orang yang tidak pernah ibadah. Ya dia dijadikan pengurus masjid itu karena nah, posisinya sebagai begini-begini. Ya, Maka Alhamdulillah di negeri kita atau di daerah kita banyak masjid-masjid yang diurus dengan cara-cara yang baik. Di antaranya masjid kita di sini. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Ada juga saya ngisi hutbah di Masjid Rumah Sakit Winangun. Masya Allah, ada yang ngurusnya, ada yang menatanya. Di Masjid PLTU juga ada yang ngurusnya, ada yang menatanya. Alhamdulillah. Karena mengurus masjid atau menjadi takmir masjid itu adalah perkara yang Masya Allah besar dan mudah-mudahan termasuk dari bagian apa yang disebutkan Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, lihat, karena Allah membana lillahi masjidan, barang siapa membangun masjid karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan bangunkan rumah baginya. Di mana? Jannah, ya akhi, barakallahu. Maka termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang mau memakmurkannya. Memakmurkan itu dalam dalam pengertian secara hisi dan maknawi. Memakmurkan, membangunnya agar rapi, agar masjid itu bersih, agar masjid itu enak nyaman, orang betah beribadah tak korup, dalam keadaan beretikap di sana. Masya Allah ada yang ngurusi bukan masjid debu tempat kau, oh, wudhunya tempat berantakan airnya nggak ada dan lain sebagainya kan banyak seperti itu kita akhirnya mau masuk masjid, masjid nggak jadi nanti Allah, masjid ternyata masjid pom bensin masih lebih bagus dari masjid kaum muslim secara maknawi memakmurkan dalam artian menghidupkan sholat sholat berjamaah di situ menghidupkan sunnah sunnah di situ menghidupkan perkara-perkara yang orang benar beribadah. Ala sunnah. Di atas sunnah. Bukan dengan cara-cara yang sekedar rame, rame saja. Alhamdulillah pemerintah kita mengatur. Walaupun ada kalimat-kalimat yang kurang tepat gitu kan ya. Menyamakan azan dengan gonggong anjing. -gong itu kurang tepat sebenarnya. Eh, bukan itu pembahasan kita. Tapi mengatur agar masjid itu jelas. Bermartabat. Tidak dijadikan arena untuk nyanyi-nyanyi <coughs> dengan suara-suara yang keluar. Tidak seperti orang-orang musyrikin, sebagaimana Allah sebutkan, bagaimana syiar mereka di masjid al-haram. kana salatuhum indal illa wa muka Tidaklah sholat mereka di al-haram indal bait di masjid haram itu illa mukaan wa dia kecuali tepuk tangan dan siul-siul. Orang musyrikin kelakuannya bertepuk tangan, nyanyi-nyanyi dan siul-siul. Di mana? Di masjid. Lah sekarang muslimin kok ada yang mau melakukan kayak gitu? Ngikuti musyrikin. Ketika diingatkan tidak suka dengan solawatan ya sampean. Tidak suka dengan puji-pujian ya sampean. Bukan tidak suka Justru kita paling banyak menganjurkan berselawat. Memuji Allah. Tapi tidak dengan cara-cara yang tidak bermartabat. Dengan cara-cara yang baik. Ada speaker dalam, silahkan. Pakai speaker dalam seperti ini. Keganggu tidak orang di luar? Tidak. Untuk kita kaum muslimin. Tidak terganggu. Suaranya kita tidak. Ketika azan baru dikumandangkan azan. Silahkan bikin adanya yang masya Allah merdu begitu. Seperti adanya para muadzin dulu. Masya Allah. Coba kalau dengar suara adanya di Masjidil Haram. Kita lagi di hotel atau di pondokan. Waduh. Oh, semua telat sudah. telat. Dengar adhannya di hotel sudah telat. nggak dapat anu sap di sana. Di luar. Udah dirajegi. sana di luar. Iya. Enak. Tidak merasa terganggu. Tidak seperti gonggongan anjing. Nah, ada masjid-masjid silahkan. Masa ini menunjukkan bahwasanya inilah negeri kaum muslimin. Dibolehkan dikumandangkan adzan. Apa yang betul syaratnya negerinya kaum muslimin itu dikumandangkan adzan? Iya. Rasulullah SAW pernah mengutus pasukan. Integri. Kalau terdengar adzan, jangan. Tahan tangan. Berarti di situ muslimin. Kalau terdengar azan, jangan tahan. Tahan senjatamu. Tahan pasukan. Karena itu negerinya kaum muslim. Alhamdulillah di negeri kita dibolehkan azan. Dikumandangkan azan di setiap masjid. Nikmat? Nikmat. Nikmat. Dan alhamdulillah aturan yang ada pun membolehkan seperti itu. Tidak ada aturan kementerian yang ada sekarang ini tidak melarang azan, tidak hanya itu salah aja ya banyaklah orang yang suka dan tidak suka pro kontra ya kan pro kontra intinya tidak adzan itu tidak dilarang yang dilarang itu itu tadi nyanyi nyanyi wah sudah sekian lama imamnya sudah memang telat nggak datang datang <tuh> ya kan nggak pakai anak tanda kayak gini imamnya gak datang-datang setengah jam masih pujian aja. Apalagi kalau di kampung-kampung kayak gitu. Masya Allah. Coba kalau kita ke negeri sebelah. Ke Singapura jangan jauh-jauh. Enggak -jauh. ada itu ada yang namanya ceritanya adhan. Tidak terdengar adhan. Tidak ada. Coba silat yang pernah datang ke Singapura. Pasti. Enggak ada suara adhan. Apalagi ke Australia. Apalagi ke Australia sudah itu dilarang lagi. Sudah dilarang. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Inilah masyal muslim ini ibadah Allah. Kemudian kita akan membaca poin berikutnya. Asal As satu, yang ketiga. Anaman atau ar-rasula wahadallahu la walatun Man hadallaha wa rasulahu walau kan Yang ketiga kata Syekh Muhammad bin Abdullah Batamim rahimahullah ta'ala. Sesungguhnya man atau Allah wa man atau ar-rasul. Barang siapa yang mentaati Rasul, wahadallah, mentauhidkan Allah, Laya jujulahum walatun. Maka tidak dibenarkan baginya. Mualatun. Mualatun itu adalah saling kasih sayang. Berkasih sayang, saling mencintai, saling membela. Man hadallaha wa rasulahu. Kepada orang-orang yang telah memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau karena akurba koribin, walaupun mereka adalah orang yang terdekatnya sekalipun. Seperti apa gambarannya? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa asyru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci.